Prestasi ketika menganggotai Kabinet Kerajaan sebelum ini perlu menjadi pertimbangan utama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam melantik pasukan ahli Jemaah Menterinya. Penganalisis politik Universiti Teknologi MARA, Mujibu Abdul Muis berkata ini penting bagi mewujudkan satu komposisi Kabinet yang kukuh. Katanya, selain prestasi baik, Perdana Menteri boleh melantik individu-individu profesional termasuk mereka yang ada jaringan antarabangsa yang mantap. Ataupun barangkali mempertimbangkan untuk melantik orang-orang yang profesional. Yang ada kebolehan, yang ada kekuatan, yang ada jaringan antarabangsa mungkin, yang ada reputasi, yang ada apa nama credibility, profesional ya, dilantik jadi senator dan seterusnya menggotai kabinet. Tapi mungkin saya rasa itu tidak besarlah jumlahnya ya, berkali 1-2 orang berkali boleh dipertimbangkan. Mengulas lanjut, Mujibu berkata agak sukar Ismail Sabri menyerap masuk pihak pembangkang ke dalam kabinetnya kerana perkara itu akan menyusahkan beliau. Bagaimanapun, inisiatif Ismail Sabri mengadakan kerjasama bersama pihak pembangkang menerusi keanggotaan dalam Majlis Pemulihan Negara MPN dan Jawatankuasa Khas Menangani Covid harus dipuji dan disokong. Dengan ini, politik Malaysia tidak lagi bersifat yang kalah, kalah semua, yang menang, ambil semua.